Oke, ketemu lagi di Vlog Sutra Dalang. Kali ini akan ada edisi spesial karena saya akan main ke rumah seorang teman yang kebetulan adalah juga dalang kondang yang sudah terkenal di seantero Jogja, Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, pokoknya saya Indonesia sudah terkenal. Nah, saya akan dolan ke rumahnya Ki Seno Nugroho. Sudah lama saya nggak ke sana. Tadi sudah bikin janjian, nah ini saya mau ke sana. Terus nanti ngobrolin apa ya nggak tahu. Pokoknya saya sampai di sana, pokoknya saya bilang vlog bareng yuk. Gitu. Oke, kita ikuti bagaimana obrolan saya dan bagaimana saat saya ketemu dengan Ki Seno Nugroho dalang kondang dari Ngayu, Jakarta Timur. Yuk. Gini rumahnya Ki Seno yang di Sewon, tapi saya mah belum pernah ke Sedayu ya, sesuk dolanan lah. Ini sekarang sudah pada jadi tukang ngevlog. Ya begitulah kira-kira. Ini saya datang juga ngevlog ben subscriber munda. Mbah ngomong apa aku ora ngerti kok nyampe wae. Itu. Ada Mas Rio juga ini. Nah, ini Mas Rio. Wah, ini produser film Nanti bikin bertiga film baru tentang layang mistik wis macam-macam lah. Wis pokoke engko beres. Lanjut. Lanjut ya. Ayo sambil ngobrol wae santai. Ya ini jadwalnya Ki Seno Oktober penuh full. Ini libur 2 hari ya. 2 hari tanggal 16 sama tanggal 22. Nah, yang mau ngopi bareng silakan bookingnya di tanggal itu. Soale liane kuwi ora iso wis. Ini aja saya janjian sejak berapa hari yang lalu. Pokoknya aku selone saka jam semene kan jam semene. Bangun-bangunke sejak tahun lalu lah. Iya. Tahun dal. Tadi nanti kita akan membuat film tentang wayang dan tentang apa ya? Wayang dan mistisnya. Nah, kita akan menarik film ya. Apa? Nah, ini juga ini ada, juga judul film yang besok tayang tanggal 10 Oktober 2019 di seluruh bioskop seluruh Indonesia. Tonton iya. Ini. Nah, ku tak percaya kamu mati. Ya, itu sekarang ditonton sini. Ini horor ini film. Ini karyanya Mas Rio ini produser. Anak-anak dengan bintang bukan saya. Bintang utamanya itu ada anak kecil, Mas. Jadi anak kecil ini namanya Raditya Evandra. Nah, itu dulu pertama kali main film itu di film pendek yang sing tak sutradarai Le Pentas Terakhir. Nah, itu dia pertama kali main dan terus akhirnya main sampai di filmnya Mas sekarang Rio. Oscar. Udah sama Garin Oscar. Ah iya, terus main di filmnya Mas Garin sampai ke Oscar sana di Amerika. Silakan tonton di seluruh bioskop di Indonesia. Aku tak percaya kamu mati. 1200 ini. Hah? 1200 ini. Wah, edan 1200 tadi promonya tadi itu, guys. 1200 kok piye? Belum nanti. Rungko nek kira-kira wesi iki Acen ya Acen lumayan wes mutul iklane. Oh cepet banget ya. Ya kalau subscribernya banyak dalam kondang ya cepet. Baru berapa menit selesai 1200 misalnya. Nah, Ki Seno Nugroho ini juga sudah janji sama saya dia mau dalam wayang Kancil. Oh iya. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Nanti setelah saya agak longgar dengan pekerjaan, kita akan bereksperimen dalang Kancil. Ah iya. Bagaimana rasanya dan bagaimana ceritanya nanti silakan menonton kalau sudah ada jadwal. Nanti akan saya vlog di siap channel Sutra Dalang ini dan channel Dalang Seno. Iya, siap. Matur nuwun ya. Jadi nanti biasanya itu acara rutin di Balai Budaya Minomartani. Nah, silakan nanti saya menunggu selane beliau, wah, kebak terus sih. Ya karena sambatan jadi ya. Sambatan ngalah. Sambatan kalah, Bung. Ya ora apa-apa. Dan sekarang kalau ngomong wayang Kancil, kalau menurut Mas Seno prospeknya seperti apa sih? Kalau melihat kan kemarin beberapa teman dalam wayang Purwo itu sudah merasakan wayang Kancil, ada Mas Catur Benyek, ada Toro, terus Anom Sucondro, besok ini tanggal 15 Oktober itu Ki Juair.
Juwair, terus masih Elisa kemarin sudah, terus mereka Mas Harno sudah, mereka sudah merasakan sensasinya, bedanya gitu. Kalau saya lebih cenderung anu Mas, wayang kancil itu sebetulnya sasarannya untuk pengembangan wayang kancil agar bisa berkembang di masyarakat atau untuk konsumsi anak-anak. Kalau saya malah justru besok itu pengen wayang kancil itu saya nggak pakai gamelan, pakai contong saya semua. Karena itu apa ya, menurut saya anak kecil itu harus didudut rasane sikit. Betul. Kalau anak kecil itu kalau nggak suka ya sudah bakal dulu. Jadi besok rencananya Kisino dalam wayang kancilnya besok malah dewe ya? Saya baru ide. Ide ya, ya, ya. Kurang gunake gamelan utuh kabeh tapi hanya beberapa, misalnya ini saron luruh kendang. Oh iya. Ting-ting. Itu menarik. Apa ya? Menurut saya itu menarik. Bagi anak kecil menarik. Karena bisa melakukan. Iya, karena dia bisa ngelakoni terus kepengen iso. Itu ya. Yang malah atau ada lagi, masih dalam bayangan saya. Ketika saya sediakan gamelan loro karo kendang, sing tak on aku penonton, kasih ceritanya. Oh iya, ya, oke itu, siap. Bos, pokoknya ditunggu nanti di Balai Budaya Minomar Tani. Jadi anak-anak kecil yang ceknya contohnya, ayo, nabu, sa'isamu, sa'kuduk-kudukmu. Iya, berarti interaktif toh, wayang kancil itu harusnya interaktif, ya, betul. Sa'nuduk-nudukmu. Ya, jadi memang wayang kancil itu fleksibel kalau menurut saya, jadi iso digarap kaya ngapawe iso, sing paling simple ya iso, cung garap rumit ya iso, nah itu tergantung nanti dalamnya sudut pandangnya mau seperti apa. Go, bebas. Sebenarnya yo, sebenarnya juga audionya gimana. Kalau penontonnya ya dewasa-dewasa, seniman-seniman yo. Dibawa sih dikemas yang betul-betul ya bagus. Tapi kalau memang dipertunjukkan untuk anak-anak ya kita mencari supaya anak-anak itu tertarik format, formatnya yang ada. Dan ini wis ono-ono pikiran gua, aku cuma yang jemblung itu. Mayang kancil, mayang jemblung. Nek ora aku ya tak nek gamelan loro, saron loro, karo ketipung kuwi sing tak konabi bocah-bocah sing nang kono. Ya, oke. Okay. Bocah-bocah kuwi. Dadi aku ora ngrasake iki patet apa. Ora, wis ra aku patet banget. Itu istilahnya kaya dene. Aku kudu mbok kecah cilik tak nek tontonan kaya ngene iki lho. Betul sekali. Ya. Sudah dengar sendiri ya, sudah janji mau wayang kancil ya. Kita tak upload nang akun nih Balai Budaya juga. Cuma jadwalnya slow, berhubung sambatan jadi slow. Ya, kita tunggu saja besok kalau saya ada waktu pasti mak. Ya, siap. Beres pokok. Cerita yang sederhana yang anak-anak bisa. Nek durasi sebetulnya wayang kancil itu nek menurut Kisna Nugroho itu durasi idealnya seberapa sih? Satu jam ya, biar ya. Kalian kesuban ya bocah biasanya rara fokus. Nah, HP-nya setengah jam. Satu jam maksimal. Satu cerita itu maksimal. Iya. Satu jam satu cerita maksimal dengan cerita yang sudah tenar di telinga anak-anak. Ya. Kancil nolong timun, kancil karo macan, kancil karo boyo, ya. Kancil karo keong, sapu, suleman. Kancil karo gajah. Sip. Ya, jadi ini vlog saya isinya nagih janji. Tapi pokoknya tunggu saja nanti Kisena akan dalam wayang kancil kaya ngopo bentuke dan seperti apa formatnya, tunggu tanggal mainnya. Tak sponsori. Yo lho, wis ana sponsore lho. Wis ana sponsore, wis siap. Bar kuwi terus nanti kita ya itu tadi next step-nya mau bikin film. Harus mbuki bentuke piye kaya film tentang wayang, tentang mistisnya, tentang ya, kita tunggu kehadirannya film berikutnya. Nah oke, sekian vlog kali ini. Ini mau tidur, nanti malam mau mayang soalnya, jadi beliaunya mau istirahat dulu. Saya nggak enak kalau lama-lama di sini gitu. Bahannya kok tiba minggat, jadi saya tak off dulu vlognya. Yo, oke, terima kasih yuk.